wedang kopi. Kopi Lampung iku kopi asli. Gula batu apa gula tebu, serupat seruput eng wanci dalu. SMS. Hadiah 500 juta. Wah, kayak mendadak ini. Syarat pengambilan sediakan uang sebesar 500 ribu untuk biaya administrasinya. Cari uang kemana 500 ribu? Saya cari Timbul aja. Mungkin dia bisa usahain uang 500 ribu itu. Bul, saya dapat rezeki nomplok nih. Bisa kayak mendadak. Rezeki apa sih, Pak Bleh? Ini, saya dapat SMS. Katanya saya menang undian 500 juta. Yang benar, Pak Bleh? Iya, tapi ada syaratnya. Saya mesti transfer dulu uang 500 ribu untuk biaya administrasinya. Banyak juga ya, Pak Bleh, biaya adminnya. Makanya saya cari kamu, Mbul. Barangkali kamu bisa usahain cari uang 500 ribu itu. Kayaknya susah, Pak Bleh. Hari gini cari 500 ribu. Cari 50 ribu aja susahnya setengah mati. Gini aja, Mbul. Kalau kamu bisa cariin uang 500 ribu itu, hadiahnya kita bagi dua. Nah, kalau ini beda ceritanya, Pak Bleh. Saya bisa usahain. Hah? Ini baru namanya bisnis, Pak Bleh. Yaudah, ayo ke saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Timbul. Pak Domble. Kelihatannya serius banget. Ayo duduk. Iya, Kak. Ngomong-ngomong, Mas Timbul sama Pak Domble ada perlu apa? Gini, Den. Pak Domble dapat SMS undian berhadiah. Katanya dapat hadiah 500 juta. Bukan begitu, Pak Domble? Iya, Mas. Tapi ada biaya administrasinya. Nah, maksud kedatangan saya dan Pak Domble mau pinjem uang Den Benny untuk biaya administrasinya, Ren. Ya, hari gini masih percaya sama SMS berhadiah. Itu mah udah pasti penipuan, Mas. Tapi ini bener loh, Mas. Mas Benny bilang aja kalau gak mau minjemin. Yeh, Pak Domble. Dibilangin malah marah-marah. Yaudah, sini mana HP-nya? Biar saya telepon dia orangnya. Dengerin ya. Halo? Halo, ini siapa? Kami dari kepolisian. Lokasi Anda sudah kami lacak. Kalau Anda menutup telepon ini, kami langsung menangkap Anda. Kamu itu, kalau cari rezeki yang halal. Iya, Pak. Bukan menipu begini caranya. Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ulangin lagi, Pak. Kalau Anda sampai berani menipu lagi, iya, kami tidak akan segan-segan untuk menangkap Anda. Iya, Pak. Gimana? Ada boleh? Simbol? Masih nggak percaya? Iya, Den. Percaya. Iya, Mas. Percaya. Makanya, Pak Bleh, jadi orang itu harus pintar, biar gak gampang ditipu. Emangnya kamu pintar, Mbul? Buktinya, tadi kamu ikut-ikut aja waktu saya kasih lihat SMS.
Oh iya ya. Cekrek. Mas Timbul, Pak Dobre. Coba hidup sih.